Sejahtera. Seperti biasa, anda bersama saya, Anim Izzati, dalam 999. Selama satu jam untuk edisi 30 April 2019. Secara langsung menerusi saluran TV3, Instagram dan Facebook kami. Saya hanya sempat tinggal setahun bersama abang. Itu keluhan seorang adik apabila dimaklumkan tentang penemuan mayat abangnya di dalam kebun kelapa. Kejadian yang berlaku di kampung Kedai Buluh, Kota Baru itu membuka tirai 999 malam ini. Seorang mayat lelaki berpakaian lengkap ditemukan maut dalam keadaan tertiarap di dalam semak di Kampung Kedai Buluh, Kota Baru, Kelantan. Mayat dijumpai kira-kira jam 9 pagi oleh penduduk kampung selepas keluarga gagal menghubungi mangsa. Mangsa dikatakan keluar dari rumah pada jam 8.30 malam dan tidak pulang sehingga tengah malam. Mayat mangsa dihantar ke Hospital Raja Perempuan Zainab II untuk bedah siasat. Pihak polis berjaya menumpaskan sekumpulan lelaki warga tempatan dikenali sebagai geng Mat Kedah yang menjalankan kegiatan memproses air ketum. Ia terbongkar setelah pihak polis bahagian siasatan jenayah narkotik, ibu pejabat polis daerah Petaling Jaya, menahan dua lelaki yang dipercayai pembeli air ketum itu kira-kira jam 10 pagi di sebuah rumah. Menurut Timbalan Ketua Polis Daerah Petaling, Superintenden Ku Masyariman Ku Mahmud, tangkapan itu telah membawa kepada satu lagi tangkapan empat lelaki berusia 13 hingga 54 tahun. Geng Mat Kedah ni beroperasi di kawasan tersebut dan menjalankan aktiviti penjualan air ketum kepada penduduk-penduduk di sekitar kawasan Petaling Jaya. Nilai sebotol air ketum yang ada di hadapan tuan-tuan ini dijual dengan harga RM20 sebotol. Pihak polis turut merampas pelbagai peralatan memproses air ketum. Kes disiasat mengikut Seksyen 30-3 Akta Racun 1952. Pihak polis berjaya menahan dua lelaki di sebuah hotel selepas didapati memiliki 10.1 kilogram dadah jenis syabu. Suspek berusia 16 dan 24 tahun itu ditahan dalam operasi khas sepasukan polis dari Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Kuala Lumpur pada jam 5.30 pagi. Menurut Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Seri Mazlan Lazim, suspek ditahan bersama satu bagasi yang disyaki dadah jenis syabu. Kita dapati bahawa mereka ni nak mengedarkan dadah ni di sebuah negeri di Malaysia Timur dengan menaiki pesawat. Rampasan dadah ini dianggarkan bernilai RM500,000. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Pihak polis berjaya menumpaskan satu sindiket yang didalangi enam ahli geng ragu dalam satu operasi di dalam sebuah rumah di Sungai Buloh. Menurut Ketua Polis Daerah Sungai Buloh, Superintendent Syafaatun Abu Bakar, ahli kumpulan ini giat melakukan kegiatan mencuri kenderaan lama dan lori untuk dijual sebagai alat ganti dengan harga yang murah. Ada beberapa barang lagi yang hilang sekali lah. Iaitu satu unit mesin potong rumput, satu unit mesin peniup angin, tangga, enam kaki, troli dan beberapa barang lain. Menurut Superintendent Syafaatun lagi, pihaknya berjaya menyelesaikan kes itu dalam tempoh kurang 48 jam.
kes disiasat mengikut Seksyen 379A Kanun Keseksaan. Ada yang bertindak terjun daripada bangunan dan tidak kurang juga yang bertempiaran lari ke dalam semak. Itu antara tindakan segelintir pendatang asing tanpa izin atau parti ketika diserbu pasukan Jabatan Imigresen. Ops bersepadu Jabatan Imigresen Selangor itu menyasarkan Bandar Sultan Sulaiman, Klang, Selangor. Jam 12.30 malam, serbuan bermula. Tu ada lubang. Terang. Ada ya, kawan-kawan. Panggil kawan semua terus. Operasi Jabatan Imigresen Negeri Selangor menyasarkan kawasan di Bandar Sultan Sulaiman, Klang. Ada lagi. Bangunan kedai yang kosong dijadikan tempat tinggal pendatang asing tanpa izin atau parti. Pelbagai taktik dilakukan mereka bagi mengelak daripada ditahan pihak berkuasa, namun tidak berjaya. Cepatlah, ambil pasport, ambil dokumen, terus. Malah segelintir mereka dikesan bertindak di luar batasan dengan terjun dari tingkat dua bangunan sehingga mengakibatkan kecederaan pada diri sendiri. Pemeriksaan lanjut mendapati sebahagian warga asing tidak mempunyai dokumen perjalanan yang sah. Pasport tamat tempoh, tinggal lebih masa daripada yang ditetapkan dan melanggar syarat permit bekerja. Cannot working. Huh? Social pass only, visit only. Cannot working. Expired already. Untuk pemeriksaan awal, kami telah menjalankan pemeriksaan terhadap 679 warga asing. Tangkapan seramai 389. Semua mereka ini disiasat bawah Akta Immigration dan juga Peraturan-Peraturan Immigration untuk tindakan lanjut. Kesemua parti yang ditahan dibawa ke depo tahanan untuk tindakan lanjut. Sementara itu, individu yang cedera diberi rawatan sewajarnya. Operasi yang turut disertai Jabatan Pendaftaran Negara tamat sekitar jam 4 pagi. Bila kita bayar, bukannya bayaran yang murah. Kadang-kadang beribu-ribu yang lebih mahal lagi, yang lebih premium. Apa yang disampaikan tu tak sama macam yang dijanjikan. Seorang warga emas maut selepas terjatuh dari ketinggian 6 meter ketika melakukan aktiviti pendakian di Gunung Korbu, Hulu Kintar, Perak. Sementara itu, di Johor pula, dua pelajar tahfiz mati lemas dihanyutkan arus deras ketika mandi di Sungai Berumbung, Simpang Renggam. Dua kejadian tragis itu yang berlaku minggu lalu dalam segmen tragedi 999. Kembara sekumpulan 12 orang pendaki bertukar menjadi tragedi apabila seorang daripadanya maut terjatuh dari ketinggian 6 meter. Dalam kejadian itu, Lee Kian Seng, 60 tahun, mengalami kecederaan parah di kepala dan tidak sedarkan diri, dipercayai tergelincir dari laluan denai. Sebaik menerima panggilan kecemasan kira-kira jam 10.30 pagi, pasukan bomba dan penyelamat negeri Perak menghantar sepasukan anggota ke lokasi kejadian. Unit udara JBPM bersama 7 anggota menaiki helikopter Agusta Westland 139 digunakan dalam misi membawa mangsa keluar. Teknik winching digunakan bagi mengangkat mangsa dari puncak gunung ke dalam helikopter dan kemudian dibawa ke padang Regimen Ranger Diraja, Campsite Putra. Mangsa bagaimanapun disahkan meninggal dunia oleh pegawai perubatan. Dua pelajar tahfiz menemui ajal apabila mereka gagal menyelamatkan diri selepas dihanyutkan arus deras. Dalam kejadian jam 6 petang itu, kedua-dua mangsa terbabit dipercayai sedang mandi di Sungai Kampung Sahari bersama 6 yang lain.
Bagaimanapun, Muhammad Danish Mirzan Muhammad Said, 16 tahun, dan rakannya, Muhammad Amar Mazni, 13 tahun, terkorban akibat kejadian itu. Difahamkan sebelum kejadian, 7 pelajar dari Sekolah Tahfiz As-Siddiq Gufran itu mula turun ke sungai kira-kira jam 6 petang. Paras air sungai yang naik secara mendadak memaksa mereka segera menyelamatkan diri. Bagaimanapun, dua mangsa lemas terbabit dipercayai tidak menyedari perubahan air sungai dan dalam sekelip mata mereka hanyut sebelum tenggelam. Mayat pertama ditemukan dalam sungai kira-kira 20.5 km dari lokasi kejadian pada jam 10 pagi oleh penduduk kampung. Manakala mayat kedua ditemukan keesokan harinya pada jam 5 pagi. Seorang lelaki hampir rentung apabila rumahnya hangus dijilat api dalam kejadian yang berlaku di Kampung Rurenggeh, Marang, Terengganu. Kejadian yang berlaku pada jam 9.30 malam disedari mangsa yang ketika itu sedang tidur di ruang tamu rumahnya. Ya, gemuk kita tu, ya katok dinding lah. Ya panggil, Mokdal. Minta tolong ya tu, muka kita bakar ya tu. Lepas tu, kita hitam kot tikak tu, tengok api serubu dah. Lepas tu, kita pun... minta tolong orang, wah gitu. Lepas tu orang mari telefon bom. Sebaik menerima panggilan kecemasan, sepasukan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Marang dan Kuala Terengganu bergegas ke lokasi kejadian. Masa kita sampai tempat kejadian, lebih kurang 70% dah. Sebab dia dah banyak dah terbakar kita sampai. Sebab api rumah itu separuh kekal kan. Dia cepat dia merebak. Sebuah rumah kosong yang terletak bersebelahan turut dijilat api. Usaha pemadaman dilakukan kira-kira 30 minit sebelum api berjaya dipadamkan sepenuhnya. Bayar penuh tapi kelas tak jalan. Itu antara aduan yang dilakukan oleh mangsa apabila telah membayar wang puluhan ribu ringgit untuk menyertai seminar keusahawanan yang dianjurkan oleh seorang individu yang bergelar Datuk. Wartawan Nurul Hidayah Muhammad Firdaus merungkai lebih lanjut tentang kegiatan sindiket terbabit dalam laporan khas Skema Seminar. Kegiatan penipuan atas talian atau skema kini dikesan berselindung di sebalik seminar. Berdasarkan aduan yang diterima, kami telah melakukan pemantauan di laman sosial milik seorang individu yang dipercayai melakukan sindiket penipuan skam ini dan suspek disyaki menggunakan laman Facebook ini sebagai cara untuk mempromosikan seminar keusahawanan yang harganya mencecah lebih ribuan ringgit dan jumlah pengikutnya hampir 80 juta orang. Dua mangsa telah terjerat dalam penipuan yang didalangi oleh seorang lelaki yang diragui status datuk pada tahun lalu. Seorang usahawan muda berusia 30 tahun mendakwa dia telah membayar RM4,000 untuk mengikuti seminar perniagaan yang ditawarkan. Bila kita kenal dengan individu ni, dia membawakan imej seorang datuk dengan isterinya seorang datin. Jadi of course kalau kita tengok orang tu ada pangkat, first kali kita akan rasa percaya, automatik kita akan rasa percaya sebab orang yang ada pangkat ni mesti ada jasa dia. Jadi daripada situ kita mula follow dia dekat Facebook dan bila dia buat program, kita join program tu. Dan bila kita bayar, bukannya bayaran yang murah. Kadang-kadang beribu-ribu yang lebih mahal lagi, yang lebih premium. Dan bila kita pergi, kita tengok penyampaian apa yang disampaikan tu tak sama macam yang dijanjikan. Manakala jururunding perniagaan berusia 35 tahun ini telah terpedaya dengan ayat manis yang diwar-warkan di laman sosial. Mulalah yang akak ikut dia punya seminar sebab dia ada announce kat FB kan, seminar semua. So kita ikuti. Bila kita ikuti tu kita pergi seminar yang berbayar dan konten dia biasa-biasa saja dan sebab melihatkan memang lain kan, dia macam buang masa, tak ada tujuan, objektif dia tak ada, agenda tak ada. So duit yang diorang akan hilang ni sebenarnya bukan sikit sebab bila bisnes dia macam dah satu tradisi mengatakan kalau setakat pergi kelas 2-3 ribu tu masih lagi murah. Tapi bayangkan 2-3 ribu untuk seorang anak muda yang baru nak bertatih kan, dia agak banyak. Tambah mereka lagi, suspek turut memperguna usahawan dalam mendapatkan projek perniagaan.
Jadi bila dia cuba nak dapatkan dan dia tak ada kemahiran nak buat proposal tu, dia approach kita sebagai usahawan muda yang dia tahu ada kemahiran technical skills untuk buat digital marketing. So bila dia approach kita, apa perasaan kita? Mesti kita rasa diberikan penghormatan untuk bekerjasama dengan orang yang berkaliber macam dia, kan? Ramai pula tu follower dekat online, mana kita tak percaya. Jadi saya dengan my business partner, kita develop proposal yang baru untuk projek itu, dan dalam masa yang sekejap dapat terus projek itu. Dan nilai projek itu bukan kecil, almost 1.8 million ringgit. Dan prospek income daripada projek itu lebih kurang 10 juta ringgit. Mangsa turut menerima ancaman daripada individu terbabit jika membongkar cerita yang sebenar. Bila dia dapat tahu akak ni boleh hidu dia punya plan, dia start tabur fitnah pada akak. Bila ada pihak yang berkata yang mereka ini melakukan perkara yang tidak betul, tak ada orang yang akan percayalah. Mereka tidak mengharapkan agar wang dikembalikan. Sebaliknya, meminta agar masyarakat mengambil iktibar di atas apa yang telah terjadi kepada mereka. Harapan yang paling utama memang nak usahawan-usahawan ini buka mata. Because they are vulnerable. Dia ada harapan. Bila tengok orang yang bawa image guru ni ada penghormatan. Atas dasar hormat tu dia boleh kena makan. Ini yang kita nak elak daripada berlaku, kan. Sebab orang yang real dekat luar, dekat dalam social media tu sikit. Yang berpura-pura tu ramai. Menurut pensyarah kanan UKM Dr. Shazli Izzat Haji Ghazali, kebanyakan suspek menggunakan kaedah tertentu dalam mencari mangsa. Kalau kita lihat yang selalu terkena scammer ni, dia boleh gunakan kaedah emosional, takut, risau. Dan kedua, dari segi kognitif. Okey, ini adalah salah satu kaedah cara yang digunakan oleh scammer Dan yang ketiga, keupayaan scammer tu untuk mempengaruhi pengguna buat sama dalam kaedah scam tu Ini adalah salah satu cara yang digunakan oleh scammer lah. Tambahnya lagi, peserta perlu menyelidik latar belakang penceramah sesebuah seminar sebelum menyertainya. Apa yang perlu mereka buat ni, satu bersifat proaktif lah. Okay. Tengok syarikat-syarikat yang menawarkan seminar dan sebagainya, pastikan syarikat tu purely to lean. Walaupun kadang-kadang ada unsur-unsur menunjukkan individu-individu yang berjaya, datuk dan sebagainya, penceramah yang dijemput dan sebagainya itu pun perlu genuine ataupun asli. Dan yang tak sepatut kita buat, terlampau teruja lah. Tambah pula dengan tawaran-tawaran yang menarik yang menyebabkan kita terlibat sama dengan kaedah scammer ni. Kena gunakan common sense. Common sense, tempat di mana, tempat tu wujud ke tak wujud. Kita kena berhati-hati. Saksikan sambungan laporan khas Scam Seminar bersama Persatuan Pengguna Islam Malaysia dalam 999 minggu hadapan. So memang. So ini waktu ni dia kantoi. Waktu ni, ini presiden. Dihadapkan ke mahkamah Seksyen Ampang atas 8 pertuduhan kerana merogol seorang remaja perempuan berusia 13 tahun. Kes yang berlaku di Selangor itu membuka tirai rangkuman kejadian jenayah seminggu 999. Seorang penganggur dihadapkan ke mahkamah Seksyen Ampang kerana merogol remaja berusia 13 tahun pada tarikh yang berlainan bulan ini. Lelaki berusia 28 tahun itu melakukan perbuatan terkutuknya pada 13, 14, 15 dan 16 April lalu di sebuah rumah di Ampang, Selangor. Tertuduh mengaku tidak bersalah dan kes disebut semula pada 28 Mei ini. Seorang penganggur diperintah bela diri di Mahkamah Tinggi Melaka atas pertuduhan membunuh tiga sekeluarga 3 tahun lalu di sebuah rumah di Bertam Malim, Melaka. Tertuduh juga dikatakan dengan niat menetak dua mangsa yang lain menggunakan parang panjang yang boleh menyebabkan kematian pada 25 Ogos 2016. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara seumur hidup atau penjara 20 tahun.
Tindakan seorang pekerja restoran yang meniup plastik pembungkus berisi makanan menggunakan udara mulutnya tular apabila rakaman perbuatannya itu dimuat naik ke laman sosial. Insiden terbabit disyaki berlaku di sebuah premis yang beroperasi selama 24 jam. Perbuatan tidak beretika individu terbabit menerima kecaman hebat daripada warga maya yang menonton video itu. Sebuah video yang memaparkan tindakan seorang pekerja restoran meniup plastik pembungkus menggunakan mulutnya ternyata mencetuskan kekecohan di kalangan netizen di laman sosial Facebook. Perbuatan berkenaan dipercayai dirakam oleh pelanggan premis terbabit dan difahamkan video berdurasi hampir 2 minit itu mendapat jumlah tontonan hampir 1 juta dalam tempoh kurang 4 hari selepas ia ditularkan. Berusia 32 tahun, Sri Azwadi Putra Sri Panji tidak bersetuju dengan tindakan kaki tangan restoran itu yang jelas tidak beretika. Pemilik restoran seharusnya memantau sikap dan kelakuan setiap pekerja bagi memastikan pengendalian makanan dilakukan dengan betul. Pasal video viral tu bagi saya kotok lah. Simple lah, kotok. Sebab dia nak bagi nampak menarik benda tu, tapi metode yang digunakan tu tak kenalah. Normalnya saya akan tengok pekerja tu sendiri sama ada jenis pakaian dia, pakai sarung tangan ke tidak. And then satu lagi saya akan tengok lantai kedai tu sendirilah sama ada bersih atau tidak. Kalau kita saya sempat pandang, saya akan tengok ke dapur lah. Sebab kita kadang-kadang dapur ni kita tengok sekali mata pun kita beritahu sama ada kedai tu kotor atau tidak. Sering pulang lewat dari kerja, Nur Amirah Muhammad Azmi memilih untuk makan di luar namun masih mementingkan kebersihan tempat makan. Ia bagi mengelak daripada sebarang jangkitan penyakit yang berpunca daripada hidangan yang dimakan. Makanan tu untuk kita bagi orang makan. So, kebersihan tu kena jaga daripada segi customer-customer yang datang supaya kita makan tu kita pun rasa selamat dan kita pun rasa kebersihan tu sentiasa dijaga baik. Kadang-kadang kita jatuh sakit dan kita tak tahu pasal sebenarnya berjangkit daripada apa benda yang diorang buat, yang benda-benda yang simple macam tu. Signage premis bersih tu mungkin kita boleh ambil kira daripada segi tu. Selaku individu yang bertugas sebagai pihak berkuasa tempatan atau PBT, penularan video terbabit turut menarik perhatian pengarah kesihatan Majlis Perbandaran Kelang Selangor Azmi Muji. Bila dia hembuskan ke dalam apa nama ni bekas plastik itu, jadi udara-udara ataupun kuman-kuman bakteria yang ada di dalam badan tersebut mungkin akan duduk dalam plastik tersebut. Jadi dia akan mencemarkan makanan itu sendiri. Dalam penyakit ini kena ingat juga ada yang pembawa sihat. Mungkin pengendali makanan tidak menunjukkan tanda-tanda sakit, tapi kuman ada dalam badan dia. Tetapi bila dia pindahkan kepada orang lain, mungkin imunisasi badan orang lain itu tidak sekuat macam pengendali makanan. Dia akan mula akan menunjukkan tanda-tanda ataupun simptom penyakit-penyakit tersebut. Tambahnya, PBT seluruh negara tidak akan bertoleransi terhadap premis yang melanggar syarat yang ditetapkan pihak berkuasa. Jika terdapat aduan, kita akan terus pergi on the spot. Sebab ini melibatkan makanan kepada pengguna. Jadi kita perkara-perkara ini biasanya kita tak boleh tangguh. Kita terus pergi ke sesuatu untuk buat pemeriksaan semula. Yang keduanya dari segi penggeredan. Dalam kategori penggeredan ini, dia melibatkan semua. Dari segi kebersihan diri pengendali, dari segi kebersihan premis itu sendiri dan juga dari segi kebersihan makanan itu sendiri. Dan kalau markah yang kita dapat pada satu-satu premis makanan tu di bawah 50%, arahan penutupan akan dikeluarkan kepada premis tersebut. Difahamkan sekiranya di Selangor, premis berkenaan boleh dikenakan tindakan di bawah Undang-Undang Kecil Pengendali Makanan 2007 dan juga Undang-Undang Kecil Pelesenan Establishment Makanan 2007. Dan sekiranya terbukti bersalah, premis berkenaan bakal berhadapan tindakan kompaun atau arahan penutupan sementara tertakluk kepada pihak berkuasa tempatan, PBT Negeri. Bising dulu! Ya, kami buka gari. Buka gari. Buka gari. Buka gari.
Jeritan dan amukan seorang wanita memecah keheningan malam di sebuah perkampungan di Bongawan. Suspek dipercayai berada di bawah pengaruh dadah sehingga bertindak melawan pihak berkuasa. Wartawan Tun Hizami Hashim turut berada di lokasi kejadian ketika ops cegah dilaksanakan pasukan agensi Entiden Kebangsaan Negeri Sabah. Assalamualaikum. Inilah kau jari kau pun dalam posisi lama sini. Pak, jangan dulu. Ya, kami bawa ke pintu. Bukakan itu, bukakan ini, bukakan ini. Kau nombor piano, kan? Bukakan itu, tolongkan kami. Bapak, makin bergerakkan. Seorang wanita bertindak agresif apabila ditahan untuk siasatan mengenai penglibatannya dalam kancah penagihan dadah. Okey, kau tenang lo. Boleh kau tenang. Boleh kau tenang. Dari itu lepas. Nah, boleh kau tenang sekarang. Boleh kau tenang sekarang. Pasukan Alpha Strike, agensi Entiden Kebangsaan Negeri Sabah kali ini melaksanakan ops cegah Siri Kelapan di daerah Bongawan. Dan eskort untuk daripada OKT, daripada band ke lorry mesti dua orang paling kurang, enam orang. Tepat jam 1 pagi, kami menuju ke lokasi sasaran yang terletak kira-kira 20 km dari pusat tahanan Reman AADK Papar. Berapa target penagih yang ada di sini? Kalau ikut dalam list kita dalam 15 hingga 20 orang sebenarnya. Kenapa kita pilih waktu ni, tuan? Biasanya tren penagihan ni, orang di sini waktu-waktu begini ni orang sedap tidur masih. Nah, jadi memudahkan kita tahan orang lah. Orang sedang tidur kan di rumah. Kehadiran pihak AADK di perkampungan ini jelas mengejutkan segelintir penduduk setempat. Disyaki Mat Gian sehingga ada yang cuba merempuh pihak berkuasa. Kenapa kau lari? Gari. Oh, tidak orang. Okey, tidak hal betul. Berikutan itu, suspek yang berusia 20 tahun ini ditahan untuk tindakan lanjut kerana cuba menghalang tugas penjawat awam. Ikut siaran. Saya dah lari. Kau mau langgar kami pula tu. Tolong masuk belakang, bagi kerjasama. Serbuan dari rumah ke rumah juga dilakukan kerana berdasarkan aduan dan risikan, kediaman persendirian dijadikan tempat untuk melampiaskan ketagihan dadah. Cermin di tepi ni boleh masuk ni, Lili. Setelah hampir 10 minit pintu yang diketuk tidak dibuka penghuni, pihak AADK terpaksa menggunakan laluan alternatif iaitu menerusi tingkap untuk menahan suspek. Ada orang. Cik, selamat pagi. Naik. Cepat. Ada lagi. Naik. Saya baru balik kerja dia. Oh, iya. Kita cek saja. Siapa lagi di bawah? Masih orang siap? Okey, naik. Pemeriksaan di bilik penagih ini turut menemukan satu laluan yang boleh diakses ke tingkat bawah yang dipercayai dibinanya untuk meloloskan diri sekiranya rumah mereka digempur oleh pihak berkuasa. Cuba kerjasama saja. Ambil jawab. Kebimbangan tercetus apabila ada penjaga yang sanggup mendahulukan cabu sehingga tidak menghiraukan kegiatan mereka menghisap dadah dilihat anak-anak kecil. Bantu. Tenang. Boleh kau?
Pemeriksaan di setiap pelosok rumah dilakukan bagi mengesan barang bukti seperti dadah dan peralatan yang digunakan mereka untuk berhayal. Seorang lelaki dapati gagal untuk menghadirkan diri ke pusat pemulihan dan didapati di rumahnya terdapat sebuah bilik yang disediakannya untuk menghisap dadah jenis syabu kerana terdapat pelbagai peralatan seperti bong, iaitu dapur, gunting dan juga plastik luksina yang disyaki digunakan untuk menghisap barang terlarang itu. Ahli keluarga suspek dipanggil untuk menjaga anak-anaknya memandangkan mereka ditahan untuk disiasat mengenai pemilikan peralatan-peralatan itu. Biasanya ini tempat-tempat khas tu. Santi mau punya balas itu. Ya, ya. Tentang adik. Kami mau bantu bapa kamu dulu. Dek, ini lah. Tenang. Tolong jaga. Kami bawa ayah dengan ibu kamu. So, jaga adik ini bagus-baguslah. Jangan biar dia keluar rumah. Okey? Okey, dia? Okey. Ops cegah yang diketuai pegawai operasi AADK Negeri Sabah, Erwan Roslan turut menyaksikan penahanan seorang ibu tunggal yang disyaki berada di bawah pengaruh syabu. Siap. Kamu. Ni terima aduan yang kamu ni ada ambil syabu barang terlarang sudah. Okeylah, dapatlah kami bawa kamu dulu untuk siasa tanah. Boleh kan? Ada ke aku kena tahan? Aku memang aku makan sabu. Orang sendiri sengaja. Bukan yang kami tu. Tak ada juga ibu tunggal ditangkap tiba-tiba. Diam! Mesti sedang lagi mesti mana aku di rumah nak. Barangnya pasti parah, Sabar. Seorang wanita yang disyaki penagih dadah cuba melawan pihak berkuasa apabila enggan melakukan ujian air kencing dan dia kini dibawa ke pusat tahanan Papar untuk dilakukan ujian air kencing di sana nanti. Sini, boleh gue. Sudahlah. Masuk dulu. Dalam. Dalam. Apa dia? Sudahlah. Sini, betul. Aku tak buka paku, ma. Tunggu positif, ma. Cepat, ma. Cepat. Oh, Tuhan. Sini. Begitupun, hasil saringan ujian air kencing membuktikan ibu kepada tiga orang anak ini positif metafetamin. Ini dah 2 hari yang lepas. 2 hari yang lepas? Ya. Ambil kat mana adat ni? Di rumah kawan. Ada pun di rumah pun, biasalah di rumah je kan. Bukan nak beritahu orang pun. Jangan aku beritahu polis kan. Tapi tak payahlah tanya itu saja. Kesemua 16 individu ditahan adalah penagih dadah berulang yang gagal menghadiri program rawatan dan pemulihan. Pernah kena tahan sebelumnya? Pernah. Kena rawat 2 tahun lah. Macam sebulan sekali pergi labodi. Macam itu. Tak berkesan? Hmm. Berkesan juga. Dia rasa macam ada rasa takut lah juga kan. Kalau begitu. Kenapa boleh ambil? Bajuan sama kawan kan masalah. Kan, oh. Kalau tolak pun macam anu juga kan. Rasa macam lain pula kan. Bagi aku kan semua tu pun macam apa yang aku buatkan, aku rasa kalau tindakan aku tu dah betul. Jadi no comment lah kalau ada orang tanya lagi. Biasalah kan. Mana ada orang sempurna kan.
Menurut pengarah AADK Negeri Sabah, Bakri Bibi, pihaknya akan terus menyelamatkan anak tempatan daripada bergelumang dengan najis dadah walaupun pusat rawatan dan pemulihan papar telah melebihi kapasiti yang ditetapkan sehingga mencecah hampir 500 penghuni. Modus operandi dia menggunakan COD. Iaitu mereka akan panggil dan keperluan syabu tu dihantar ke rumah menggunakan laman digital, WhatsApp group apa semua dan gunakan. Jadi sebab tu kita dapati kebanyakan mereka ni menagih di dalam rumah sendiri. Apabila rumah itu digunakan sebagai pusat penagihan syabu, kita dapati memang ahli keluarga sekali turut terlibat. Ini yang kita khawatir sekarang. Sebab kalau kita biarkan, takut dia akan merebak kepada anak dia tu. Sebab orang ambil syabu ni, pikiran dia memang tidak normal lagi. So sebelum kita ambil tindakan tu, kita dah lihat siapa yang akan jaga anak-anak berkenaan. Kesemua yang ditahan disiasat di bawah Akta Penagih Dadah, Rawatan dan Pemulihan 1983. Jenayah membawa padah. Sebarang aduan, maklumat mahupun video berkaitan kejadian jenayah boleh disalurkan menerusi email dan juga laman sosial rasmi 999, termasuk Instagram, Twitter dan Facebook seperti yang dipaparkan. Anda juga diingatkan agar terus berwaspada dengan akaun palsu yang menggunakan nama dan logo 999 bagi kepentingan pihak tertentu. Saudara, beberapa hari lagi umat Islam akan berpuasa Ramadan. Saya Ani Mizati mewakili tim penerbitan 999 ingin mengucapkan selamat menyambut Ramadan Karim sehingga kita bertemu lagi di minggu hadapan. Assalamualaikum dan selamat malam.